Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Adam di channel Iden Aquatics. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua selalu sehat dan sukses terus ya. Di video kali ini, gua dapat kiriman ikan dari subscriber setia gua nih guys. Jadi beliau ini sudah nontonin video-video gua saat gua masih main ikan cupang, bahkan sampai sekarang guys. Namanya adalah Mas Aditya ya. Jadi gua mau ngucapin banyak terima kasih buat Mas Aditya yang udah ngirim ikannya ke gua. Jadi kemarin tuh beliau nge-DM Instagram gua ya guys. Bang, mau ikan nggak katanya? Ini beneran nih dikasih ke gua. Iya, katanya beliau itu ikannya udah terlalu banyak di rumah. Udah sering dijual-jualin juga dan akhirnya masih tersisa banyak juga. Yaudah, daripada mati atau bagaimana, akhirnya dikirim ke Iden Aquatic. Ya gua sih terima-terima aja ya guys ya. Yaudahlah, sekaligus aja gua review ikannya seperti apa. Dan gua juga nggak tahu nih yang dikirim ikan apaan. Ya, mudah-mudahan ikannya bagus-bagus. Dan gua bakal rawat teman-teman, nggak bakal gua jual ya. Oke, langsung aja kita lihat paketnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa dulu buat kalian yang baru bergabung, baru mampir di channel Iden Aquatic, bantu di subscribe channel. Kita intro dulu. Halo guys, kembali lagi dengan gua Adam di channel Iden Aquatic. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya guys. Nah ini dia guys, paket dari Mas Aditya ya. Gue mau ngucapin sekali lagi banyak terima kasih untuk Mas Aditya yang udah ngirim ikan ke gua. Dan untuk teman-teman yang pengen kenalan sama Mas Aditya, kalian bisa follow aja Instagramnya di sini ya. Nah teman-teman langsung aja di follow dan tanya-tanya juga nih, miar ikan apa aja tuh beliau ya. Karena beliau ini juga sama, penghobi ikan juga teman-teman. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, langsung aja kita buka packingnya. Oke guys, sudah mulai terbuka nih. Bismillahirrahmanirrahim, semoga aja ikannya masih pada hidup ya. Jadi Mas Aditya ini, sekali lagi, dia subscriber setia gua. Udah lama banget, gua kenal sama beliau. Itu saat gua masih main ikan cupang. Jadi beliau itu sering komen di video gua. Jadi mempercayakan ikannya buat di pelihara di Iden Aquatic ya. Terima kasih sekali lagi buat Mas Aditya. Wow, dikasih daun ketapang juga guys. Keren-keren. Daun ketapang banyak banget ini. Kayaknya Mas Aditya ini emang penghobi ikan cupang ya. Oh iya benar, dikasih ikan cupang. Sekali lagi untuk ikan cupang, gue nggak bisa nge-zoom ya guys. Karena YouTube agak sedikit sensi sama ikan cupang. Jadi mungkin dari jauh aja ya. Tapi gue mau sebutin aja ini jenisnya jenis apa. Jadi ini jenis apa ini? Red koi ya? Sepertinya sih kayak red koi. Ikan cupang guys. Satu. Kasih apa lagi nih? Oh, ada tiga ekor ikan guys. Yang pertama tadi itu ikan cupang. Ini banyak banget daun ketapangnya ya. Mas Aditya, makasih banyak nih. Ketapangnya penting banget buat gue juga sih. Buat ikan cana. Karena gue lagi ngeprogres ikan cana maru ya. Ketapangnya banyak banget. Keren-keren. Wow, ini ikan cana guys. Orna ya ini ya. Kayaknya sih orna ini. Orna yellow lips ya. Iya, ini cana orna yellow lips guys. Bukan BP ya. Kalau BP beda. Teman-teman mau lihat lebih dekat nih. Terus kita buka lagi. Ini satu lagi ada cana apa nih? Andrao ya. Sepertinya sih Andrao. Kemarin di DM sih cana Andrao sama orna yellow lips. Ya. Ini size ya masih sama lah. 5 sampai 7 sentian. Jadi yang dikirimin sama Mas Aditya itu ada 3 ekor. Yang pertama ini ada ikan cupang guys tuh. Ini ikan cupang red koi ya. Terus yang kedua ini ada apa, cana orna yellow lips. Ya, semua masih babyan guys, tapi gua seneng banget dikirimin cana. Karena yang lagi gue cari ini orna yellow lips. Karena gue dulu sempat punya juga orna yellow lips, tapi gue jual karena gue lagi butuh uang. Dan sekarang alhamdulillah dapat lagi dari Mas Aditya. Wah, seneng banget gue. Ini bakal gue pelihara sampai besar sih.
Terus sama Andrao. Nah, Andrao juga nih cakep nih, masih baby juga, guys. Tuh. Jadi sekali lagi gue mengucapin banyak terima kasih buat Mas Aditya ya. Udah baik banget nih ngirimin ikan ke gue, dan gue juga apa ya? Ya mudah-mudahan gue doain rezekinya dilimpahkan ya buat Mas Aditya. Segala apa yang dia cita-citakan bisa tercapai juga. Amin ya. Oke, Mas Aditya, terima kasih ya. Sekali lagi buat teman-teman yang pengen kenalan atau temenan sama Mas Aditya, langsung aja di follow Instagramnya, tanya-tanya aja. Beliau ini memang penghobi ikan juga, main cana juga, main ikan cupang juga. Nah tuh teman-teman langsung aja di DM ya.